ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Subhanallah. Pak, pak. Musuh jema jantan, dukanya janda sebelah rumah, pak. Kanya anak gadis jema. Musuh asli jema jantan tu pacak bininya dewe. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang jadi musuh bagi kalian. Maka hati-hati, jangan terperdaya bini. Bu, bu, halah galak ngualde ke laki ya bu. Karena akhir zaman itu Nabi wa atta'ar rajul imra'atah, banyak suami-suami takut istri. Ibu-ibu nak kutanya ikut aja. Ibu-ibu sama laki takut istri, senangi dia bu? Senang bu. Oh dek, kalau senang pak. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau nak masuk surga gampang bu, taat suami. Amang nak masuk neraka gampang bu, lek wajahnya. Aman ibu-ibu nak masuk neraka, melawanlah dengan laki. Laki yang tidur bu, cipakan palanya. Gratis masuk neraka ini. Ini nak bayar neraka. Jajal mana dia percaya? Mengke ibu-ibu ini sembahyang lima waktu tertib, saking rajinnya. Tahajud tiap malam, baca Quran khatam seminggu sekali, pengajian tiap akhir berangkat, naik haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Lemanian pak, rumah di Mekah barang. Sekarang pajak seminggu 5 kali. Kerudungnya sampai di tanah saking panjang. Nyapu tengah laman, dia pakai sapu lagi, pakai kerudung itulah. Saking panjang kerudung. Tapi penyakitnya cuma sikok, melawan laki. Pasti masuk neraka. Halah leman melawan laki. Dia kena. Aman cuma nyekah surga bu, gampang. Ibu yuk cium tangan laki. Nah, ini oleh-oleh di Batu Raja ni. Aman ibu-ibu cium tangan laki. Halah pakai keneng, jenong, jijimu. Halah pula pakai pipi, bakpau kele. Aman cium salim laki bu. Punggung telapak. Mah, mah. Mah tiga kali. Ingatkan, ini ingatkan ya. Oleh-oleh malam ini. Mah, mah, mah. Punggung kudai, telapaknya sampai punggung pulih. Mah, mah, mah. Ame mah ini cari ibu cium tangan laki. Pahalanya sama gok 70 kali mencium Hajar Aswad. Subhanallah. Apa lagi lakinya hitam bu. Lok buhit kuali itu pak. Oh ya cacam hitam dan haitu. Mah mah mah. 70 kali cium Hajar Aswad. Makanya mana ada anak gadis, katakan gua anak gadis tu. Katakan gua anak gadis aman dengan cakah laki. Halah ya kuning, halah ya coklat. Ya hitam kan sekalian. Mengkencukupi cium Hajar Aswad. Lemak ni yang ibu-ibu ni. Ibu-ibu membasuh baju laki, nyesah hanya basuh ya, membasuh piring kan? Nyesah. Ibu-ibu nyesah baju laki. Sikok baju kian bu, pahalanya 1000. Dosanya dicabut 2000. Makanya khusus baju laki halah masuk mesin cuci. Halah ya. Halah hajung tukang cuci, halah malas nian bu. Ama baju anak kemol anduk masuk kalau mesin cuci. Tapi baju laki halah. Berhitunglah ibu-ibu sama 10 kian sahih. 2 celana dalam. Besi buah ini bapak-bapaknya. Oi pak mendek besi buah pantasan kudisan oi. Kulat lah melekat gila di sana. 2 celana dalam. Yang ketiga kaos dalam. Yang keempat kaos oblong. Yang kelima baju begawi. Yang keenam baju kemeja panjang. Yang ketujuh baju koko. Yang kedelapan seluar. Sirwal kan seluar celana pandang. Yang kesembilan celana panjang, kesepuluh sarung. 10 kan ibu-ibu nyesah baju laki sahih.
ibu-ibu dapat 10.000 pahala, dihapuskan 20.000 dosa. Makanya bu ame sudah buat dosa langsung nyesah bu, nyuci baju. Ustaz bajunya reseh gale, yang reseh sesah lagi. Tanyalah gitu, jang apa kolor kamu mana? Lepaskan bunda jang. Pikir laki nak ngajak idamu, rupanya nyesah kolor. Kenanku tadi, oi pahala lemak, ibu-ibu ini mak masuk surganya lemak. Apalagi ada hadis kan, betina masuk surga cuma atas 4 pertanyaan. Ida sholat khomsaha, 1, amu sembahyang 5 waktu. 2, sembahyang puasa Ramadan. 3, taat buat laki. 4, nutup aurat, masuk surga dia. Cuma 4 pertanyaan. Maka majmu bertanya, dulu kaum perempuan betina apa jantan masuk surga? Betina dulu masuk surga. Ama jantan banyak pertanyaan, Pak. Ama betina dikit, pertanyaan cuma 4. Aku ini nak jajal mewakili malaikat bertanya ibu dai. Bu. Sudah sholat 5 waktu? Sudah. Ramadan puasa tamat? Tamat. Dengan laki taat? Jangan pakai insya Allah, Bu. Budi insya Allah. Taat kan itu. Yang ketiga kan? Yang keempat, aurat ditutup? Tutup. Masuk surga gala-gala ibu-ibu. Amal agak ngaji main ibu halah pakai lekton lagi. Jemu jawa lekton nyebutnya singkele eketoan katanya. Hal lagi pakai you can see. Ini pakai you can see. Mana bulu ketiaknya lebat nihnya. Mana putih-putih ketombean rupanya, Pak. Aku pernah genyek nian, Bu. Genyek kan aku. Makan bakso. Makan bakso. Ada ibu-ibu masih muda lah. Gak dikatakan gadis kanya. Lah tante-tante lah ibu-ibu. Makan bakso boleh. Cuman pakai you can see. Nih pakai you can see bulu ketiaknya lebat nih. Engke bepeloh sudah senam kenani rupanya. Engke bepeloh. Oh ya maju jemu anak zaman mana itu jijai bajai najong teralalah. Haselu iya nih anakku bapak ibu genyek dek kira ujiku dengan tukang bakso masuk. Bungkuskan bakso ini. Aku nak balik. Dek nguntap majuh bapak ibu. Halah jorok nian pula itu. Jadi betin ini gampang masuk surga. Betin ini masuk surga 4 pertanyaan cuman. Ya dia lemak ini dihijantan pak. Masih lanjut ini kini-kini. Dikit lagi tanggung ya. Jantan ya saru ini pak. Banyak pertanyaan. Ku ingatkan jema-jema jantan. Pegatan. Gua bini ini tadi pegatan. Demi pegatan dua anak tinggal kerja ikut umak. Seumur hidup anaknya sampai besar berhasil ngatik baknya nak nyenjot nafkah. Awas pak, berat pertanyaannya tuh. Boleh pegatan kalau memang dia tahan melanjutkan rumah tangga, tapi tanggung jawab harus tinggalkan. Apalagi cara jemugan yang gantung ke bini. Diceraikan dek de, tapi dia urus dek de, dayos namanya. Hati-hati tuh. Ego cuma jantan. Untaplah kau, ku ceraikan dek deh, digantung. Rusanya besarnya tuh pak, karena banyak pertanyaan. Laki-laki tuh banyak kewajiban. Aku nak bertanya di sini, bu, betanak masak nasi itu kewajiban siapa? Hah? Istri? Kanya bu, kewajiban laki, suami. Setuju deh kira-kira. Setuju deh kira-kira. Ama ibu-ibu setuju. Pagi gisok halah betanak. Nak nginak kira bapak-bapak betanak mana? Betanak itu pak kewajiban laki itu suami. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Nyakah duit, menafkahi keluarga kewajiban siapa? Suami. Anak temising, mbah sohi, nyebokin uji jemaah itu kewajiban siapa? Suami. Kewajiban istri cuman ada satu, taat perintah suami. Makanya bu, ama diajung laki betana,
Oh, betanah. Ama diajung baso, baso. Ama diajung nguhuti, nguhut. Ama diajak masuk kamar, masuk. Hai samutian Pak Ustaz. Au same. Sami mawon podo wae. Semegikina sama saja, tapi prinsip yang beda. Yang penting ibu-ibu taat. Tapi bapak-bapak jangan lupa kewajiban. Saya ingin masuk langsung ke sabda Nabi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linnisaihim khuluqa. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik terhadap istrinya. Pak, Pak, Bu, Bu. Bapak-bapak ini dengan bini baik dek deh, Bu. Baik. Hebat ibu-ibu. Pintar menutupi aib suami. Padahal ibu-ibu nak jawab tuh jahat nian Pak Ustaz. Pak, sehebat apapun laki-laki di luar rumah, tapi kalau di dalam rumah dia merendahkan istrinya sendiri, dia bukan laki-laki yang hebat.